Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Salman Al-Farisi. Dan di video kali ini saya akan coba perbaiki prosesor berhinjer yang mati, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nggak begitu parah, biar nggak kebanyakan pengeluaran. Oke, dan inilah kondisi barangnya. Udah lumayan lama ini. Dan untuk dalamnya, bagi teman-teman yang belum tahu, mari kita lihat sekalian, kita cek apanya yang rusak dan komponennya, komponennya kayak apa. Mari kita lihat. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe biar lebih semangat lagi saya dalam membuat video-video berikutnya. Oke, mari kita lihat isinya. Wah, kosong. Memang kayak ginilah isinya, dan banyak ruangannya yang kosong. Ini cuma ada soket-soket input, dan untuk kitnya cukup simple, cuma di panel depan. Tapi kualitasnya cukup bagus dibandingkan dengan yang lain. Dan kerusakannya ini kita lihat. Pertama kita lihat di screen atau BIOS. Mudah-mudahan ini penyakitnya. Kita lihat. Kita buka. Buka apa ya? Kita congkel. Kita congkel. Ada di dalam, diam di dalam. Nah, itu screen-nya. Kita congkel aja biar keluar. Kita cek. Ternyata screen-nya yang putus. Alhamdulillah. Jadi karena di sini tokonya itu jauh, mau beli screen jauh, ini saya jumper aja pakai kabel. Saya gabungkan aja antara ujung sama ujung pakai kabel. Jadi kita bikin loss. Nanti kalau ada waktu kita ganti screen yang asli. Ini asli cuma putus. Oke, udah siap. Udah jadi. Kita pasang. Tunggu sebentar. Pas lagi tadi, kita sudah lagi. Siap. Oke. Okay.
ini udah jadi. Tapi ini untuk sementara, nanti kalau udah bisa keluar atau ke toko ya diganti, karena ini sangat berbahaya, bisa lost tuh. Oke, kita pasang. Kita masukkan lagi, kita dorong biar kuat. Oke, knopnya kita pasang. Cetik sampai bunyi cetik kita. Ya, kita tes. Alhamdulillah. Oke, udah jadi. Udah normal kembali, tinggal kita pasang di sound systemnya. Tapi enggak saat ini, karena ini powernya juga lagi ada kendala. Yang penting ini udah jadi, udah tenang. Kita tutup lagi. Dan seperti inilah kondisi atau mesinnya, mesin apa ini, komponen proses. Oke, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.